Terhormat Bapak Bupati, Bapak Wakil Bupati, Bapak Sekda, Bapak Asisten, dan seluruh Kepala SKPD yang hadir di tempat ini. Yang kami hormati dan kami kasihi seluruh masyarakat Kabupaten Maluku Tenggara Barat, khususnya di Kota Somlaki dan sekitarnya yang hadir pada saat ini. Selamat siang, shalom. Kesempatan ini dapat kami laporkan kepada Bapak. Kota Somlaki dan sekitarnya mengalami kelangkaan beras. Dapat dikatakan juga bahwa tidak ada beras di Somlaki dan sekitarnya. Dan perlu disampaikan juga bahwa beras merupakan pangan pokok yang dikonsumsi masyarakat itu 60% dari pangan lokal yang lain. Dengan demikian maka kelangkaan beras di Kota Somlaki ini merupakan persoalan yang cukup rawan dan mendapat perhatian penuh dari pemerintah daerah.
Dapat kami laporkan juga bahwa beras yang akan dikeluarkan dari cadangan pangan untuk mengatasi kelangkaan beras sejumlah 35 ton. 35 ton ini. Ibu-ibu, selamat siang. Apa kabar ibu-ibu? Apa itu? Tenang. Semua tenang supaya segera kita laksanakan penjualan beras dengan diskon. Mau diskon tidak? Nah, kalau diskon semua tenang ya. Lihat ke sini, lihat ke saya punya wajah ini dan Bapak Wakil dan Pak Sekda. Semua lihat ke sini. Bapak Wakil Bupati yang terhormat, Bapak Sekretaris Daerah dan pimpinan SKPD dalam lingkup pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara Barat yang saya hormati, pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Maluku Tenggara Barat yang saya hormati, Forkopimda yang saya hormati, dan Bapak Ibu warga Kota Somlaki yang saya kasihi, salam sejahtera bagi kita semua, selamat siang. Shalom. Baik. Bapak Ibu sekalian, pemerintah daerah setelah melihat dan sekaligus melakukan pemeriksaan di gudang-gudang beras dari para distributor, ternyata ditemukan bahwa stok beras di Kota Somlaki sudah mulai menipis. Dan oleh karena itu maka kekurangan beras. Dan kemudian untuk jangka panjang, pemerintah daerah akan mengantisipasi untuk dipastikan Kota Somlaki dan kabupaten ini jangan sampai ada kelangkaan beras. Kita akan datangkan distributor-distributor yang baru untuk memastikan ketersediaan stok beras di Kota Somlaki dan kota-kota yang lain, Larat dan kecamatan yang lain. Oleh karena itu saya menghimbau, pemerintah daerah menghimbau kepada seluruh lapisan masyarakat agar jangan panik, jangan termakan isu-isu dari pihak tertentu yang sengaja menyebarkan isu bahwa kabupaten ini sudah rawan pangan. Sebenarnya tidak ada rawan pangan. Ada pemerintah daerah. Pemerintah daerah akan berdiri untuk masyarakat. Oleh karena itu jangan khawatir, jangan resah. Kami pastikan akan menyediakan beras dalam jumlah banyak untuk kepentingan masyarakat. Dan tadi Kepala Dinas Ketahanan Pangan sudah menyampaikan harga beras sebesar Rp150.000 per karung untuk kemasan 15 kg. Tetapi saat ini kita diskon harganya menjadi Rp100.000 per karung. Rp100.000 per karung. Karena itu saya minta kita semua tenang. Semua akan kebagian beras. Tidak pandang bulu. Datang membawa kartu keluarga. Didata dengan baik. Kemudian langsung ambil beras. Dalam waktu dekat kita juga akan datangkan 400 ton. Untuk mengantisipasi kelangkaan beras di Kota Somlaki. Sekali lagi saya minta kepada kita semua. Jangan panik, pemerintah daerah tidak diam. Kita akan terus memantau dan akan mengambil langkah-langkah konkret untuk memastikan adanya ketersediaan beras di pasar Somlaki, Larat, dan kota-kota lainnya. Itu yang dapat saya sampaikan. Kiranya Tuhan senantiasa menolong kita semua. Salam sejahtera, selamat siang, dan shalom. Iya baik, selanjutnya penyerahan beras untuk menyerahkan beras secara simbolis. Sama-sama pegang. Ibu, kita menyerahkan beras ya, ini dengan dalam kemasan 15 kg.
dengan harga 100.000. Nanti ambil 50.000 lagi. Ambil kembali 50.000. Yang namanya kan di sana pendaftaran, di sini kan tinggal membayarkan langsung ke meja 3 untuk mengambil beras. Bawa kupon yang sudah diserahkan dan diparaf itu bawa ke meja 3. Thank you.
sekali.